Assalamualaikum. Hari ini kami telah sampai di Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin Putrajaya atau lebih dikenali sebagai Masjid Besi Putrajaya. Tujuan kami ke sini adalah untuk iftar bersama family sambil menikmati keindahan Putrajaya. Dah lama kami tak iftar di sini. Masjid yang terletak di Perisin 3 Putrajaya ini ada juga menyediakan makanan percuma untuk pengunjung, atau kita boleh beli makanan di bazar yang berdekatan untuk makan di dalam masjid ini. Tapi jagalah kebersihan ya. Selesai saja solat asar, kami akan menuju ke bazar Ramadan yang berdekatan dekat jaringan masjid ni. Sebelum tu, enjoy dulu pemandangan ni. Cantik. Pengunjung pun dah ramai yang sampai. Parking pun dah berangsur-angsur penuh. Tapi jalan je, jalan pun dah jam. Bazar dia yang depan tu je, yang pondok putih tu, banyak pengunjung tengah menuju ke bazar sekarang ni. Inilah suasananya. Tengah kami sibuk memilih apa nak beli, rahmat Allah hujan turun. Basah juga lah sambil berteduh di pondok ni. Pondok ke kemah, hantam sajalah. Wow, meriahnya bazar ni. Setelah membeli makanan berbuka di bazar, kami masuk ke masjid. Masjid menyediakan dua tempat berbuka di kemah tu ataupun di bawah-bawah ni. Duduk bersila je, boleh bawa tikar, tak ada masalah. Masjid juga ada menyediakan tempat permainan kanak-kanak. Sambil menunggu berbuka, Alicia boleh main dululah. Alhamdulillah dapat tempat berbuka di kemah ni. Inilah suasananya. Atau nak makan di bawah pun boleh. Inilah makanan-makanan yang disediakan oleh pihak masjid. Lagi kami tengah menunggu untuk berbuka puasa. Sambil menunggu azan, jom kita menikmati pemandangan dulu.
Adik tak ada? Haa, dia tengok je.